Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an cerita tentang Nabi Zakaria. Sekian lama usianya panjang bersama dengan istrinya tidak mendapatkan dzurriyah. Sampai kepada usia yang putus asa tak mungkin, istrinya pun juga mandul. Maka ketika melihat keajaiban yang luar biasa kepada Siti Maryam, di situ Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya." Wahai Tuhanku, tulang aku ini sudah rapuh, rambut aku sudah memutih, tua, lemah, tak mampu. Tapi walam akum bidu'aika rabbi syaghiya, aku tidak pernah hampa ketika aku berdoa kepada engkau. Hadza yang menjadi kekuatan luar biasa kepada Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Fahabli min ladunka waliya, berikan kepada aku waliya, yakni penerus daripada dzuriyah aku yang menjaga kaum aku ini. Walaupun aku sudah tua, tulang aku sudah rapuh, rambut aku sudah putih, istri aku mandul tak boleh melahirkan, tapi engkau berbuat segala-galanya. Apa yang terjadi kepada Nabi Zakaria? Apa yang terjadi kepada istrinya? Waslahna lahu zawjah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala istrinya Nabi Zakaria. Hamil istrinya Nabi Zakaria, dapat anak namanya Yahya. Lam yakum min qablu samiyya, namanya pun yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada seorang bernama Yahya sebelumnya kecuali Nabi Yahya bin Zakaria. Daripada mana munculnya Nabi Yahya? Mukjizat doa Nabi Zakaria, munculnya Yahya menjadi penerus kepada Nabi Zakaria menjaga Bani Israel. Ya, jangan sekali-kali menganggap remeh dengan kekuatan doa yang diperlukan daripada kita, kesungguhan dan ketulusan, dan jangan mendahulukan hal yang lain daripada doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.